Jangan tak ada naik. Okey, macam ni aku punya mana pun lah. Aku apa-apa kan. Ni tutup ni tutup. Okey, tak ya. Tak ya. Menurut cerita yang disampaikan, Jalan Kongkong ini merupakan jalan seram yang terdapat di Johor Bahru. Terdapat gangguan-gangguan yang menyeramkan jika melalui jalan ini pada waktu malam. Menurut kisah yang diceritakan, terdapat kes rasukan dan juga penampakan makhluk gaib jika menggunakan jalan ini pada waktu malam. Adakah perkara ini benar seperti yang diceritakan? Jom kita terjah. Apa tak dapat tengok, kita terus. Kita bukan tak dapat lah, kita nak jalan je. Okay, ini laluan dia. Walaupun menggunakan telefon Samsung Note 8 yang terbaru. Telefon pinter guna yang Samsung tak berapa S9 pula. Telefon pinter yang tak berapa nak pinter lah. Tapi tak apa, kita masih jumpa jalan dengan jelas. Okay, sambungan daripada kita teruskan perjalanan kita. Yang sini orang dah start tak masuk dah malam-malam. Palang ini yang dikatakan ramai yang tak masuk. Okey. Fitri, kadang-kadang bersuara sikit. Sap, jangan diam. Aku tak nampak apa-apa pun dekat apa. Lampu tinggi ni. Ni sekarang lampu tinggi. Ini kegelapan dia. Tak nampak apa lah. Okey, masyarakat.
Ini kegelapan dia. Kegelapan kalau memang tak ada apa-apa walaupun guna gimbal paling canggih. Tapi tak guna night vision. Sebab kami masih baru. Sebelah kiri kita adalah kawasan tanggungan air eh. Tapi kita tak nampak sebab terlalu gelap. Terlalu gelap macam ini ya, gelapnya. Kalau guna suluh, guna kamera pun kita apa pun sebenarnya. Apa pun tak boleh. Tak boleh lah. Ha, tadi kita ada bawa lampu. Memang tak berapa nampak sangat. Lampu kita tak berapa terang. Kita sebenarnya equipment masih tak ada equipment yang proper lagi untuk buat benda-benda ni. Tapi sebab tak sabar sangat nak buat, ha, kita buatlah pakai handphone masing-masing, pakai lampu bodoh je. Dua monopod dah patah. Dua monopod dah patah tengok. Secara tiba-tiba zoom sikit patah ni. Secara yang ni dah patah. Secara tiba-tiba. Okey, ni patah. Ini patah tadi lagi, kita masuk. Lagi satu tak boleh nak letak gimbal. Lagi satu patah dah termasuk dalam box ni lah. Dah pandai nak fikirlah. Ni pun guna tangan je lah, manual lah. Harap guna tangan. Harap bersabar je lah. Kita ni melakukan main pun guna tangan je lah. Kita bukan profesional lah. Tapi kita apa adanya je lah. Mungkin malam ni kita buat dua assignment. Satu dekat tempat yang lagi satu kita target tu. Ada motor. Tak berani je. Keringnya orang ni katanya mungkin kaki panjang. Tapi memang kering lah. Buat respect lah tu bro. Bro, kita pakai helmet bro. Sebab kita ada penerima yang bernama Fairuz bin Jamaluddin. Kan kita dapat info pun daripada dia lah. Sangat seram, orang tak lalu. So kita lalu je lah. Okey lah, tempatnya memang seram lah. Tapi sedangkan kita tak ada apa-apa bagi sesuatu yang ingin sesuatu yang alright, kita teruskan perjalanan. Tapi brother naik motor tu memang steady. Kita memang kering. Sama ada kita sebelum. Dah boleh. Okay, sebenarnya misi kita banyak lagi tempat ni. Mungkin berada di Pahang, Perak, Kedah. Jika equipment kita mencukupi. Kita sebenarnya target 2019 untuk buat betul-betul pro, secara pro. Sebab tengah kumpul equipment lah. Sekarang memang pakai handphone je. Sebagai karak dan sebagainya kita akan lalu jalan-jalan tersebut. InsyaAllah satu hari nanti. Jadi kita tunggulah. Rock ice cream. Jangan kerja. Yeah, itu adalah kata kunci bagi masing-masing. Maksudnya bro naik motor tadi daripada mana kita tak tahu. Kawasan perumahan lah, jauh kan. Dia memang mungkin nak uji diri dia. Tapi dia seorang memang respect. Saya cari kenderaan. Oh, BIM memang dah tak ni. Tak nak ikan BIM. Ni pun macam lori. Four wheel drive. Mungkin dia kaki dia pancing. Dia pun macam kita juga. Dia pun macam kita juga. Oh, sengit pekalang tak boleh masuk. Jadi kita dah nak sampai ke kawasan pengembangan semula.
slow lah, slow. 30 lah. 30 ni, baru 10 ni, 30 lah. Haa, ni sini. So, kita kena dari situ, oh dah situ, 16. So, panjang, panjang dia punya pasir dia. Ha? Yang tak berapa tempat. Oh, ada kereta. Dan motor ni. Wah, nampaknya motor. Motor mana? Seorang lah, dia seorang. Nampak, dia seorang saja. Bukan dua orang, bukan tiga orang ni. Dia seorang saja berani ya. Motor tadi ke? Tak tahu lah. Bukan, bukan. Motor tadi. Tadi dia... Yang ini baru balik mancing eh. Aku nak patah balik sekejap. Aku dah nampak macam nampak macam kawasan pancing. Mungkin kaki pancing, pancing kat situ ke? Kolam pun tadi dia kata. Ha. Ada kolam kan dekat depan tadi. Jadi mungkin ni memang kawasan pancing kot. Haa, rasanya. Kenapa ada pagar terbuka? Haa, pagar terbuka. Betul, kenapa? Aku rasa laluan pancing. Haa, aku rasa untuk laluan pancing lah. So sebab dia pun cakap ada kau apa mai kuasa mancing juga. Ya, kita pergi lah, kita pergi lah. Boleh turn ke? Motor boleh masuk. Kereta tu boleh masuk lah. Baik, aku turun. Eh? Tak kereta. Kita buat dia. Okay, sekarang ni kita nak U-turn pergi ke kawasan yang apa? Apa tadi pagar terbuka, ada pagar terbuka sebelah. Kita akan pergi tengok ah. Cahaya saya tadi. Dah, ada pagar buka belah kiri. Alert je. Tekan kawasan untuk kaki pancing katanya lah. Siapa tu? Putri ya? Ha. Putri dia stay. Dia ni mungkin kawasan kaki pancing ya. Kaki pancing stay kat sini. Ha, ni lah kot. Ni kawasan peredaran, tak nampak lah. Ini kawasan air eh. Okay, face akan alright. So, ni kat sini kawasan air eh. Ni kawasan air. Mungkin orang pancing kat sini lah kot. Tu tapi aku malas lah nak lecak-lecak. Ni malas nak terus kan. Ini tapi saya tak nampak ada lampu. Mungkin kaki pancing tak ada malam ni. Sebab besok hari kerja. Okay. Ni perjalanan, perjalanan dia, cerita dia. Okay. Itu lampu kita tak cukup terang. Insya Allah. Saya kata kita akan lengkap ni lah. Kita sebab kita tak ada apa night mode apa punya flash night. Ini pun kawasan yang boleh katakan kereta pun pukul 1 pun dah banyak kereta. Kalau petang mungkin banyak lagi kereta. Okay, ni tempat mungkin kawasan kaki pancing. Dia pagar dengan tengok apa kita nampak tau masa. Masa 1.29 pagi. Pergi 1.30. Ni bukan pukul 8. Ni pukul 8 malam. Apa tu, amaran kawasan tanah kerajaan. Alamak, kita dah boleh kena dakwa lah.
Okay, ni dia punya laluan masuk dia dan kita telah masuk. Harap-harap tak kena apa-apalah. Okay, stay tune, kita sambung perjalanan kita. Kita akan U-turn balik. Okay. Benda ni nampak seronok macam kat sini je. Memang laluan kaki pancing kan. Okay. Zoom kat situ. Okay, ni tadi kita pergi ke sini. Okay, ni kawasan tadi. Pergi ke sini. Sekarang so, kita teruskan perjalanan, kita patah balik lah. Kita U-turn lah. Tapi tak nampak rakam apa-apa. So kita dah tamat perjalanan kita yang dikatakan tempat seram tu. Ini palang dia, palang penghabisan. Yes, ini pun palang yang okey. Kita dah sampai. Kita dah sampailah. Sekarang kita akan menuju ke destinasi kedua, iaitu kawasan perkuburan. Nantikan seterusnya, kita akan skip video ni. Okey. Pusing ni, ni pusat. Pusing dalam kereta. Okay. Sekarang kita akan pergi ke destinasi yang kedua, iaitu destinasi kawasan perkuburan. Kita tak nampak apa-apa dekat sini. So tak, macam tak ada apa-apa nak di-share ya. Kita nantikan, kita skip dan nantikan ke kawasan perkuburan. Bye. Bro Fitri. Chillax.